Halo kawan-kawanku semuanya, Selfie. Dan ya, pada video kali ini aku bakal nunjukin kepada kalian gimana cara buat ngewarnain naga kalian di Genshin Legacy, cuy. Jadi sebenarnya di Genshin Legacy itu naga tuh bisa diganti warnanya, cuy. Gimana caranya? Kita akan langsung lihat aja pada video kali ini, cuy. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, di sekarang kita intro dulu. Ayolah, cuy. Squid. Oke, jadi untuk cara ngewarnain naga kalian di versi ada tepatnya, cuy. Jadi untuk di versi kalian tinggal pindah ke bagian building yang gede ini, cuy. Yang warnanya pink ini, cuy. Kalian tinggal masuk aja ke tempatnya gitu kan. Kalian tinggal masuk yang di dekat leaderboard ini, cuy. Ada kayak pintu masuk, kalian masuk aja. Lalu kalian take ke tangganya sampai nemu orang yang namanya Danisi, cuy. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti warna jadi RGB, kalian tinggal trade aja gitu kan. Untuk harga gacha itu ya 10 gem per warnanya, cuy. Jadi kalau misalnya kalian hoki, kalian bisa dapetin warna biru, merah, pink, hijau, black mungkin. Oke lah, jadi itu untuk di first, cuy. Oke lah, sekarang kita langsung gasin ke cara buat ngewarnain naga di second sea. Karena ya tempat itu beda dan terpencil gitu, cuy. Kita langsung pindah ke second sea aja lah. Let's go lah, cuy. Oke, jadi kalau misalkan kalian pengen ganti warna di second sea, jadi pertama-tama kalian tinggal cari aja building yang kayak ditutupin sebelah gitu loh. Kayak warung yang biasanya muncul di pas Ramadan, cuy. Kayak warteg-warteg yang ditutup cuma sebagian gitu loh, cuy. Jadi kalian tinggal masuk aja gitu kan ke bagian rumah yang di tengah-tengah ini, cuy. Kayak ada 1, 2, 3. Kalian masuk ke tengahnya, kalian masuk ke sini dan bakalan nemu lagi NPC kayak yang di versi tadi, cuy, ya. Oh, misalnya kalian pengen ngegacha warna naganya, kalian tinggal pencet 10 gems aja gitu kan, kayak tadi yang pertama. Jadi itu dia untuk cara ngewarnain naga kalian menjadi warna RGB, cuy. Oke lah, pokoknya thank you banget yang udah liat video ini sampai akhir, cuy. Kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggal like dulu aja. Dan ntar kayaknya tanggal 30 juga King Legacy bakalan ada update juga, cuy. Jadi jangan lupa ntar join, kita bakal ngebahas bareng-bareng update apa aja yang ada di King Legacy setiap hari jam 9 malam, cuy. Pokoknya thank you juga buat impostor yang udah nemenin impostor sosok semua. Dan see you guys in the next video lagi, kawan. Ciao semuanya. Welcome.